Iya, jadi kita tadi pesannya campur. Isinya banyak ya. Thanks. Pakai kayu ya. Dan ini belum dikasih bumbu apa-apa nih. Coba ya. Kita tes dulu, geng. Apa cus? Rasa gurih. Dan ini pakai sambal tauco. Campurin, sambalnya nggak tau nih pedes apa enggak. Pedes nggak? Banyak. Oke, terus kita pakai ini. Pakai jeruk nipis. Ini ya. Oke. Kalau nggak pakai kecap, ini nggak usah deh. Coba dulu. Coba dulu. Udah dipakai jeruk nipis sama dipakai sambal tauco. Apa cus? Jadi beda rasanya. Coba jangan garam dikit ya. Dan ini makannya gak pakai nasi, gengs. Kayak ketupat atau buras. Sekarang kita coba makan bagian tempatnya ya, bagian gurasnya. Jadi makan ini ya, potongan dagingnya tadi campur. Gurih. Berasa lemaknya, berasa. Dan tauconya berasa wangi, agak pedes-pedes sedikit. Ini apa nih? Gile jeroannya. Oh, yang pencinta jeroan di sini happy deh pokoknya. Itu geng. Jadi campur usus, daging, paru, babat, hati, itu udah gak tau apa lagi deh, jantung, ya, pipi, cakep. Yuk, kita waktu sampai habis ya, gengs. Ngomongnya bisik-bisik, karena gak ada orang di sini. Oke, kita habuk cus. Keras. Suka yang mana nih? Kita coba dua-duanya. Kalau buras itu pakai apa? Apa yang membedakan buras sama ketupat? Buras itu pakai santan, guys. Cara makan yang salah. Udah ya. Buras itu karena pakai santan jadi lebih gurih ya. Saya rasa gurih-gurih santannya.
jadi katanya kalau habis makan ini pencuci kulitnya ini dari buah satu luk itu buah kecapi. Nah, ini kita buka ya. Kita cobain yuk. Karena tadi kemarin kita udah lihat sih dijual di toko Cahaya nih tuh. Bentuknya kayak mas manisan gitu ya. Cobain ya. Ini ya kita rasa yang kayaknya pernah kita makan sih waktu masih kecil. Nih guys tempatnya ya di Jalan Ranggong. Tuh kelihatan udah ada asap-asapnya nih. Jadi Soto Makassar itu kalau di Jakarta susah geng cari yang pas. Nah di sini kebetulan pas nih, dimasaknya pakai kayu bakar juga. Jadi mantap lah, harus dikunjungin kalau ke Makassar, oke? Sip, kita lanjut lagi ya jalan-jalannya.